Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya ingin share tentang pengobatan Mahatma. Kebetulan secara tidak sengaja saat saya mengunjungi pemandian sumber taman di Wonogiri, saya tidak tahu juga itu banyak orang berkumpul. Ternyata saya ketahui orang-orang berkumpul tadi adalah untuk penyembuhan. Jadi penyembuhan Mahatma mungkin sudah banyak ya di YouTube ya. Ini yang sektor Malang. Kemarin seperti yang saya dengar, sektor Malang penyembuhan Mahatma ini ada 8 sektor. Kebetulan yang saat ini, yang kemarin ini ya, waktu hari Minggu ini sektor 3-4 meliputi daerah Wajak dan Turen. Penyembuhan Mahatma adalah penyembuhan itu pola pernafasan yang diiringi dengan doa-doa juga secara islami. Secara keseluruhan saya simpulkan juga bagus, karena ini rata-rata lansia ini dijajak senam. Jadi senam dan berdoa dan bersyukur itu ya, banyak bersyukurnya. Mereka ini sangat bersemangat sekali untuk melakukan kegiatan ini, yang datang dari beberapa wilayah yang lumayan jauh ya. Kebetulan saya juga ini lagi terjebak ini secara nggak sengaja, jadi akhirnya saya liput. Terima kasih banyak sudah melihat ini ya. Jadi inilah proses penyembuhannya, yang diawali dengan berkumpul, yang semuanya berkumpul. Yang saya ketahui yang berkaos biru ini adalah para pembinanya ya, para pembina. Jadi yang tidak memakai kaos biru itu adalah pasiennya atau yang sakit-sakit. Jadi ini ritual pertama berkumpul dan berdoa dan banyak bersyukur ini kalau saya lihat. Sedangkan seperti yang saya ketahui kemarin itu ya, ada tenaga ahlinya yang ketuanya itu pernah mengalami sakit ginjal itu ya. Jadi ginjalnya itu sudah nggak fungsi, bisa sembuh. Juga saya kemarin juga sempat diberitahu ada juga kanker payudara juga bisa sembuh. Semoga semua apapun ya hasilnya, asalkan ada kesembuhan juga. Saya terus berterima kasih juga senang melihat semua ini yang bersemangat. Untuk informasi selanjutnya mungkin bisa di share di Google atau di mana ini penyembuhan Mahatma ini ya. Tapi untuk wilayah Malang sangat banyak sekali. Ya inilah proses penyembuhannya, semoga bermanfaat bagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat menikmati proses penyembuhannya. Yo. 5 6 7 8 Balas kiri. 1 2 3 Telah kembali. Yeah.
Amin.